Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Glory. It's been a while since my last vlog. I know I've been very busy with my own life here in Indonesia. So anyways, di vlog kali ini gue cuma mau kasih kalian review my shopping haul 12/12 di Zalora. Kemarin itu gue belanja di Zalora waktu pas lagi sale 12/12 itu lumayan banyak. Dan menurut gue tuh itemsnya lumayan oke-oke. Ada beberapa yang itemsnya yang menurut gue kurang begitu. I just wanna review with you guys barang-barang yang menurut gue recommended gitu ya. So before I start this vlog, I just wanna say Merry Christmas 2020 and Happy New Year 2021. Semoga di tahun yang baru yang akan datang nanti kita semua semakin diberkati oleh Tuhan, dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan pandemi COVID baru yang baru ini tidak masuk ke Indonesia, finger cross, jadi kita gak perlu lockdown lagi dan ekonomi berjalan dengan lancar seperti semula. So yeah, we don't need further ado, let's just keep watching and get started. Jadi item yang pertama itu gue ada beli heels dari Mayonnaise. Heelsnya lumayan enak sih buat gue guys. Gue udah lumayan sering pake. Jadi heelsnya tuh begini, heels pumps gini. Lucu banget ya. Dan gue tuh beli harganya cuman 178.000 dari 599. Dan tadi gue baru lihat juga item ini itu lagi diskon 24%. Lumayan ya, karena kan Christmas ya dan juga akhir tahun, jadi di Zalora itu banyak diskon-diskon guys. Jadi kalau kalian masih mau shopping sebelum akhir tahun atau pergantian tahun, kalian juga masih bisa shopping di Zalora dengan diskon-diskon yang menyenangkan juga. So, gue bakal bahas dulu ya. Dari segi warnanya itu warna lilac purple gitu. Dan bahannya itu enak juga guys buat dipakai. Ini tuh kayak tebel gitu, jadi gak gitu sakit. Yang my own concern is just about ini talinya. Kalau talinya dia udah dipakai lama-lama, karena mungkin ini heels juga ya, jadi rada sakit guys di bagian sini, which is I don't really like it that much. Tapi kalau misalkan kalian cuman kayak mau pergi bentar-bentar doang, ya oke lah, untuk harga ini ya dari 599.000 jadi tinggal 178.000. Jadi yeah, this is my first item that I pretty much I like in Zalora when I was shopping 12/12. So yeah, move on to the second one. Barang yang kedua itu adalah tas ini dari Gaiko. Ini tuh sebenarnya lucu banget, kecil, dan menurut gue apa ya, nggak tau, I just love it. Sebenarnya gue lebih suka yang warna hijaunya seperti gambar di sini. Cuma warna hijaunya di Zalora nggak ada, jadi ya udahlah gue beli warna hitamnya aja. Ini tuh lucu banget. Karena menurut gue tuh lagi suka banget tas-tas yang model kayak gini guys. Dan di bawahnya tuh juga ada begininya. Jadi kalau waktu pas kita taruh tasnya, kulitnya nggak rusak. Nah, kita lihat ya, coba. Pokoknya waktu pas kalian dapet tuh kalian dapet dust bag-nya. Dan kalian dapat dua tali, tali panjang dan tali pendek. Ini tali pendeknya, dan yang ini tuh tali panjangnya, jadi bisa kalian sempangin gitu nih. Dan isinya dalamnya tuh lumayan banyak guys, lumayan gede, kecil-kecil cabai rawit gitu. Jadi ada beberapa kayak kantong selipan gitu, ada satu, dan juga ini ada setting ya. Jadi kalian kalau mau masukin apa-apa bisa disetting jadi aman. Dan ini ada tag-nya gitu, jadi Gaiko Gerber tag. Terus di belakangnya itu juga ada ini guys, ada selip, ada kantongnya gitu. Jadi enak gitu, banyak kantongnya, kecil-kecil cabai rawit kita di kupil. Jadi gue gak nyesel sih buat belanja barang ini dengan harga 253.000-an dari harga, kalau gak salah tuh harganya lumayan mahal juga ya. Udah gak ada harganya juga sih di Zalora, kayaknya udah kehabisan juga. So yeah, this is my second favorite item when I was shopping in Zalora. Jadi sekarang kita move on ke baju-baju ya guys. Jadi baju yang pertama itu, gue udah suka baju ini, tie black sleeveless play suit. Jadi baju ini tuh enak banget dipakai menurut gue, karena adem banget. Jadi bahannya tipis tapi gak transparan guys. Dan ini tuh backless, gue tuh paling suka sama baju backless. Gak tau kenapa, I just love that just like me personally. Terus ini tuh celana gitu, jadi enak banget guys buat dipakai. Dan yang gue suka juga yang kayak tadi gue bilang, tipis tapi gak transparan dan juga adem. Secara di Jakarta, di Indonesia tuh panas banget dan gue tuh gak suka panas. Jadi ya, I love this. Harganya itu dari 214.000 jadi tinggal 154.900. Menurut gue sih worth it ya. Dan kayaknya tuh mereka juga masih ada juga di Zalora. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, ya I recommended it. Dan dia mereka juga ada beberapa warna, gak cuma warna ini doang. Jadi kalian bisa pilih-pilih juga. Dan everything's gonna be linked in the description below. Pokoknya yang kedua yang favorit gue adalah ini, Lounge Call Next Jumpsuit. Ini bahannya polyester juga sama yang kayak pertama. Ini tuh bagus banget buat gue ya.
itu panjang gitu. Gak tau, gue tuh emang suka yang tipe-tipenya yang jumpsuit gitu. Dan ini belakangnya sayang sekali tidak backless. Tapi kalau backless pun juga kayaknya kurang gitu bagus ya guys. Jadi anyways, menurut gue tuh ini cocok banget buat casual evening out atau going out to dinner with your friends or with your boyfriends. So ya, harganya gue beli Rp329.000. Menurut gue sih worth it ya. Dan ini menurut kayaknya kemarin itu pas gue di Zalora masih ada. Jadi kalau kalian mau check it out, kalian juga masih bisa belanja di Zalora. Okay, move on to the third one. So yang ketiga ini adalah front gather dress. Jadi dressnya ini depannya bolong, jadi kelihatan gini. Tapi ini lucu banget guys, dan bahannya polyester juga, adem, nggak tipis, jadi nggak nembus. Gue tuh paling nggak suka baju yang nembus seperti yang kayak tadi gue bilang. Jadi I love this dress as well. Dan dress ini tuh cocok buat casual evening out or juga dinner sama your girlfriend or your boyfriends. Jadi ya cocok banget, I love it. Dari harga Rp309.000 jadi ke Rp114.900, lumayan. Move on to the fourth one. Part itu ada evening lace back bodycon dress. I honestly like this one as well. Ini depannya kayak gini guys, dan belakangnya tuh backless juga, dan ada kayak jaring-jaring kayak gini. Ini lucu banget. Dan panjangnya juga sesuai banget sama tinggi gue, jadi kayak bagus banget gitu. I love it so much. Bahannya juga polyester. Dan harganya itu dari Rp339.000 jadi Rp186.900, dan sekarangnya diskonnya lebih banyak lagi, 60%. Jadi kalau misalkan kalian mau belanja barang ini di Zalora juga masih ada. Okay, so move on to the fifth one. Jadi yang kelima adalah high neck keyhole detail jumpsuit. Dari harga Rp339.000 jadi tinggal Rp146.900. Bahannya juga polyester guys, tapi nggak transparan, tapi rada lumayan tipis sih menurut gue, to be honest. Dan di gue ini rada kegedean sedikit dan kepanjangan, pengen gue potong. Tapi ya okelah, menurut gue tuh ini cocok banget kalau misalkan kalian mau beli baju Valentine dari sekarang, bisa juga. Ini kan warnanya pink ya, jadi cocok untuk Valentine dinner, atau misalnya kalau sekarang kalian mau pakai juga boleh buat casual evening out atau dinner juga, terserah kalian sama boyfriend atau sama girlfriend kalian. So ini pas banget deh, pokoknya I love this one as well. Terus belakangnya rada backless juga kan guys, so I love it. Okay, so move on to the sixth one. Okay, jadi yang terakhir ini adalah tie detail mini skirt. Dari harga Rp269.000 jadi tinggal Rp93.900. Ini juga ada beberapa warna guys, ada warna hitam dan soft pink dan warna ini. Tapi yang warna ini setahu gue udah habis di Zalora. Bahannya tuh viscose, halus gitu dan gak transparan. Jadi I love this one as well. Terus juga panjangnya juga sesuai dengan rok yang gue suka. Thank you guys so much for watching. Jadi itu aja items yang gue beli di Zalora yang menurut gue recommended untuk kalian. Jadi kalau kalian mau check it out, kalian juga masih bisa, gue kasih link in the description below. Kalau kalian mau cek juga, setahu gue tuh Zalora lagi banyak Christmas sale juga, dan juga New Year karena mereka mau penghargaan tahun. So yeah, thank you guys so much for watching, dan please don't forget to subscribe, give a thumbs up for this video, and I'll see you guys next time. Please stay healthy and safe people, karena di luar sana semakin dangerous menurut gue. So anyways, thank you guys so much, bye bye, happy new year.